Taib yang berikutnya yang bisa menjadikan kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan ibadah tersebut kehidupan kita akan menjadi baik ya adalah mengingat fadilah atau keutamaan-keutamaan amal ibadah. Kita ingin semangat misalnya membaca Al-Qur'an. Ya cari di internet ya. Sekarang alhamdulillah Allah memudahkan kita untuk mencari ilmu. Keutamaan membaca Al-Qur'an Keutamaan tersebut tidaklah disebutkan kecuali untuk memberikan semangat kita membaca Al-Quran. Bacalah. Bahwa orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan kebaikan. Ya setiap buruknya berapa? Sepuluh kebaikan. Ya. Bahwa orang yang membaca Al-Ikhlas tiga kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Ada banyak keutamaan-keutamaan. Ya, kita baca kita ingin semangat bersedekah, coba cari ya di internet keutamaan bersedekah. Coba lihat hadis-hadisnya sahih, yakini dengan siyakin yakin. Insya Allah kita akan punya dorongan semangat beribadah. Dengan semangat ibadah inilah kehidupan kita akan menjadi baik. Allah yang menjadikan kehidupan kita baik. Kita ingin semangat untuk berpuasa. Coba cari keutamaan berpuasa kita akan dapatkan banyak di sana keutamaan-keutamaan yang bisa mendorong kita untuk beramal ibadah puasa. <tuh> kita ingin semangat untuk sholat, ya, maka cari keutamaan-keutamaan sholat.